Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Sebelumnya, beliau sengaja meninggalkan kampung halamannya untuk mencari cahaya kebenaran. Kegigihannya berbuah hidayah dari Allah dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Beliau terkenal dengan kecerdikannya dalam mengusulkan penggalian parit di sekeliling kota Madinah. Ketika kaum kafir Quraisy Mekah bersama pasukan sekutunya datang menyerbu dalam perang Khandaq. Pada akhirnya, kaum kafir Quraisy hanyalah mendapatkan kekalahan. Mereka menyerang ketika malam hari. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan angin topan. Dan parit yang dibuat oleh Salman Al-Farisi berhasil menjebak mereka.